bertemu kembali dalam Buletin Awani. Anda masih ditemani oleh saya, Raja Syamsul Zahid. Kita nak ke perkembangan seterusnya. Calon Presiden UMNO, Khairi Jamaluddin Abu Bakar, memberi jaminan tidak akan melompat parti sekiranya tewas pada pemilihan parti itu Sabtu ini. Khairi sebaliknya menegaskan akan menjadi singa UMNO dalam sesi Dewan Rakyat yang bermula Julai ini. Kata Khairi yang juga ahli Parlimen Jembau, beliau akan terus bersuara dan memastikan UMNO menjadi sebuah parti yang kuat. Saya teman-teman, kalau menang, perkara yang pertama, kita susun barisan kita dalam Dewan Rakyat. Kita susun barisan kita dalam Dewan Rakyat. Kita masuk Dewan Rakyat sebagai parti yang kuat. Kita masuk Dewan Rakyat bukan sebagai parti yang kalah, tetapi sebagai parti kedua yang terbesar dalam Dewan Rakyat. Kita masuk Dewan Rakyat, teman-teman, kita susun semua menteri-menteri bayangan kita. Kita tunjuk kepada rakyat, UMNO dan Barisan Nasional tuntut janji kerajaan Pakatan Harapan Sertasan. Mana minyak yang sepatutnya turun? Mana tol yang sepatutnya percuma? Mana pembayaran PTPTN yang sepatutnya ditangguhkan untuk anak-anak muda? Mana harga barang yang sepatutnya dah turun harga? Kita mesti tunjuk yang kita kuat. Jangan kita buat sedih. Jangan kita Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis pengenalan calon presiden bersama UMNO Pulau Pinang malam tadi. Turut hadir Timbalan Pengerusi UMNO Negeri Datuk Sri Rizal Marikan Naina Marikan dan Setiausaha Barisan Nasional Negeri Datuk Omar Fauzal.